kita rindu nak tengok macam kita kalahkan Korea dulu kan. Hai, assalamualaikum. Kembali lagi untuk preview kali ni untuk squad bawah 23. Macam hari tu aku dah buat preview untuk senior team. Kali ni untuk bawah 23 untuk kelayakan Piala Asia 2024 nanti. So bila senarai 25 akhir pemain tu dah keluar, kau tengok nama, ish, ni player-player yang sedap ni, player-player orang kata ni star in the making lah. Bila kita tahu bila EFF hari tu dekat Thailand, squad kita tewas separuh akhir dengan Vietnam, kalah penalti. Tapi untuk masa tu untuk aku cakap, sebab Ella tak dapat squad yang betul, sebab apa, masa tu pun di luar kalender FIFA dan player-player utama dia pun tak dapat nak dibawa tu. So bila kali ni senarai 25 tu keluar, aku tengok, ish, ini mengingatkan aku kembali pada tahun 2018 kot. Masa tu zaman-zaman Datuk Ong Kin Sui punya squad. Masa tu ada Safawi, ada Akia, Matt Davis, Adam Nur Azlin, Aziz Nazli. Time tu prime-prime yang semua start in the making. So sekarang ni semua dah lebih umur. So bila di bawah squad Ella ni, bila kita tengok 25 pemain yang dibawa tu, aku rasa, ish, ini peluang terbaik Ella untuk buktikan sesuatu. Aku tahu ramai yang mengkritikkan dia, ramai yang cakap okay, dia ni tak layak lah, apa tak layak. Tapi untuk aku, ini adalah ujian sebenar dia lah. Macam aku nak tengok, of course, pemain-pemain yang dipilih, 25 pemain yang dipilih ni sebenarnya, kalau kita tengok, kebanyakannya dah ada minit di Liga Super. Macam tak silap aku, 14 pemain dikekalkan masa AFF hari tu. Dan antara muka baru yang dibawa kali ni adalah Haris Mansor, M. Rakes, Saiful Jamaluddin dan Alif Ikmariza Anwar. Macam aku cakap preview lepas, beri perhatian dekat Alif Ikmariza ni, sebab game terakhir di Liga Super bersama Penang, 5 game 3 gol. So dan baru-baru ni pun dia mendapat top scorer untuk kejohanan AFF hari tu. So bila kali ni, kelayakan kali ni, aku rasa macam mana nak kata, Ini peluang terakhir lah untuk Ella untuk buktikan sesuatu. Sebab bila tengok senarai pemain ni, aku rasa semua pemain-pemain yang sedar. Kita tengok daripada goalkeeper, kita ada Syed Izhan, Rahadi dengan Azim Alamilah. Of course kalau ikut on paper, Rahadi pernah dah main untuk final Piala FA masa tahun lepas. Dan Syed Izhan tahun ni dia dah buktikan sesuatu. Aku rasa dia dah main untuk senior juga, membuat rekod menang 10-0 dekat Terengganu hari tu. So untuk Azim Alami ni, dia mungkin mendapat kejutan untuk dapat buat debut Liga Super disebabkan kecederaan Kevin Ray dan juga kecederaan Azri Ghani. So untuk bahagian goalkeeper ni, aku rasa tak ada masalah, sebab ketiga-tiga keeper ni ada dah pernah beraksi untuk kata ni Liga Super, aku rasa intensity yang sangat tinggi. So tapi untuk on paper, Syed Izhan antara yang terbaik lah untuk diletakkan sebagai senarai kesebelasan utama. So kalau kita tengok di bahagian kanan ni, aku rasa kita ada ni, apa yang aku list kanan ikut formasi, ikut position dia, ada di bahagian kanan ni, of course Azam Azmi dan Zikri Khalilah. Kita tahu Zikri dia boleh main right back, dia boleh main center, dia boleh main left back, sangat kata ni mobile lah, dia boleh main dekat mana-mana. Untuk Azam Azmi ni, kita tahu 2 tahun dia bersama Terengganu, development dia, aku rasa dia adalah future untuk right back kita dekat Malaysia. So itu untuk right back. Kalau untuk center back, of course kalau kita tengok, kita ada, aku rasa ada 4 orang, ada Harith Aikal, Ubay, ada Haris Mansor dan M. Rakesh. M. Rakesh kita tahu dia tahun ni banyak bermain di Liga Super bersama Kelantan, walaupun kita tahu Kelantan agak terumbang ambing sikit. Haris Mansor ni kita tahu, aku rasa dia main Kedah, dia kebanyakan main untuk Piala MFL lah. Tapi untuk Harith Aikal ataupun Ubay of course banyak main Piala MFL juga, tapi aku rasa pengalaman dia sebagai captain bermain bersama skuad Hassan Sazali bawah 19 untuk di pentas international, sebab masa tak silap aku setahun lepas pun dalam skuad Brad Maloney pun, masa tu Ubay dalam 18-19, tapi Brad Maloney dah bawa dia, dah bagi dia pendedahan tu. So untuk aku, untuk dia rasa international level tu, aku rasa tak ada masalah. Dan untuk aku, posisi center back yang tengah perform sekarang ni adalah Harith Aikal. Untuk selain, kalau kita tengok squad-squad yang apa ni, center back yang pemain tempatan, mungkin kita ada Feroz, tapi Feroz dah lebih umur. Tapi untuk Harith Aikal ni, season ni aku sangat suka apabila Tan Chee Ho memberi dia peluang untuk bermain dalam kebanyakan game-game yang utama di Liga Super. Dan kita tengok pun, dia pun main dan skor yang banyak juga sebagai seorang defender. So aku rasa dengan pengalaman dia juga beraksi di bawah squad Brad Maloney sebelum ni untuk Sukan C, ada juga dia beraksi untuk Piala Asia AFC Under 23 2022 di Uzbekistan. Aku rasa dia tak ada masalah untuk, aku rasa, mengendali ataupun aku rasa mungkin dia antara calon utama untuk menjadi captain kali ni. So kalau untuk left back ni, taklah, untuk left back sebenarnya aku tengok ada 3 nama. Ada Ruven Tiran, Azrin Afid dan Umar Hakim. Tapi untuk Ruven ni, dia pun seorang yang mobile, dia boleh main left back, left wing dan juga left midfield.
Tapi untuk on paper ni sebenarnya, sebab Azrin Afiq pun kebanyakannya banyak juga peluang Navuzi bagi dia peluang untuk bermain di Liga Super, di skuad utama. So aku rasa tak ada masalah untuk di bahagian left back, sebab setiap posisi yang Ella bawa kali ni aku rasa semua pemain-pemain yang mungkin kalau kau baca list tu, nama Mukairi, nama Hakimi, kau dah tahu lah. Wow, kau dah sebut nama Mukairi, oh main macam ni, Hakimi main macam ni, kau dah kenal lah. Pada skuad AFF hari tu mungkin ada yang aku pun tak berapa kenal lah. Kalau kita tengok di bahagian tengah, mungkin aku nampak ada Safwan Mazlan, ada Mukairi, ada Syahir Bashah, Saiful Jamaluddin dan Noah Lin. So untuk aku, Noah Lin ni sebelum ni masa dia buat debut dengan skuad utama, orang kata Noah Lin patut main dekat bawah dulu lah, sebab dia tak dapat mungkin adapt apa benda yang Kipang Gun bawa. Tapi untuk aku mungkin cara permainan tu berbeza. Dan tapi aku rasa Kipang Gun pun ada juga berborak dengan Ella, sebab aku rasa pemain-pemain bawah 23 ni ada juga yang Kipang Gun nak. Tapi untuk aku, untuk AFF bawah 23 ni sebenarnya keutamaan untuk kita. Sebab apa? Ini dia gabung sekali untuk kelayakan AFC bawah 23 2024 nanti, dan juga kelayakan Olimpik nanti. So aku rasa sangat penting untuk kejohanan ni. Dan kalau tengok di bahagian kanan, mungkin ni apa yang aku listkan, ada Hakimi, ada Alif Izzuan, Najmudin Akmal. So bahagian kiri kau ada Saravanan dan Aiman Afif. Dan untuk striker ada Alif Ikmar Rizal, Lukman Hakim dan Fergus Tierney. Dan kita, aku rasa macam aku cakap, squad ni adalah bila kau sebut semua player ni, hampir 90% kau kenal player-player ni, cara permainan dia macam mana. Dan kita diundi bersama Group H, iaitu tim dengan Bangladesh, Filipina dan juga Thailand. Okay, untuk aku, mungkin Filipina dengan Bangladesh ni mungkin boleh dikatakan perlawanan wajib menang. Sebab kita tahu mungkin kualiti pemain yang kita ada ni mungkin lebih sikit lah pada diorang. Cuma Thailand ni, diorang memang dah another level. Diorang dah sangat, sistem pembangunan diorang macam Thailand, Vietnam, Indonesia, bawah 17, bawah 19, sampailah ke bawah 23, tu diorang ada kesinambungan dia sampailah ke squad senior. Tapi untuk mungkin bila kau baca komen-komen di social media, ramai orang kata banyak main lombor lah, banyak tak dapat mungkin synchronize squad senior sampai ke squad junior ni tak sama. Tapi aku harap coach kali ni dapat prove me wrong lah, sebab dengan squad yang ada ni aku rasa ini macam aku cakap, mengimbau kembali zaman-zaman Datuk Kim Sui punya squad, zaman-zaman Prime Safawi lah, Akia, ada Mat Davis dekat situ. So ini peluang ni, sebab apa, ada 11 group. So setiap juara kumpulan akan layak secara automatik ke pusingan akhir nanti di Qatar, untuk Piala Asia bawah 23. Tapi daripada 11 grup tu, hanya 4 best runner up akan layak untuk menjadikan 16 pasukan terbaik Asia. Dan masa nanti pusingan akhir, 16 pasukan tu yang layak tu sampai semi final, 4 pasukan terbaik Asia akan layak ke Olimpik. Mungkin itu cabaran paling besar kot untuk layak Olimpik, 4 pasukan saja. Tapi untuk aku, target aku personally, macam sebelum ni squad Black Melon ni pun, dia berjaya juga membawa Malaysia bawah 23 layak ke Piala Asia bawah 23 pada tahun 2022, masa tu di Uzbekistan. Dan kita masa tu tewas lah di grouping. Kita masa tu grup, kita kalah dengan Korea 4-1, kita kalah dengan Thailand 3-0, kita kalah dengan Vietnam 2-0. Tapi untuk aku, bila kau dah layak ke pasukan, ke Piala Asia bawah 23 dan menjadi 16 pasukan terbaik, aku rasa itu dah satu achievement yang sangat sangat baik lah untuk kita. Bila kau dapat pemain-pemain utama kau, aku rasa kebanyakannya pemain-pemain yang ni almost 80% dah pernah main bersama squad Black Maloney, squad si tahun lepas, lepas tu squad si sebelum ni juga. Dan banyak juga pemain dah buat debut Liga Super. Aku rasa kematangan, decision making, mungkin intensity tinggi, pressure di peringkat international, aku rasa player-player ni tak ada masalah. Cuma dia terletak sebenarnya ni pada coach saja untuk membentuk segala taktikal, segala falsafah yang nak diterapkan. Of course masa AFF tu pun, kita macam Coach Ella kata sebelum ni, mungkin coach untuk Piala AFF yang sebelum ni, aku rasa itu mungkin dia nak test player-player yang untuk membesarkan pool. Tapi untuk player yang dia bawa kali ni, 25 player yang dia bawa ni, aku rasa semua player-player yang sedap, semua player-player yang orang kata apa, start in the making. Aku rasa mungkin ini peluang terbaik Ella untuk buktikan dekat aku, untuk buktikan dengan peminat dekat rakyat Malaysia yang lain, yang anggapan kita orang salah. Mungkin dia dah dapat player apa yang dia nak, dia dah dapat squad yang terbaik, mungkin tiada alasan lagi lah. Mungkin kalau tipis, ada gameplay yang cantik, mungkin kita tengoklah macam mana result dia nanti. Ella dapat buktikan juga di kelayakan Piala Asia
bawah 23 ni. Macam kita rindu nak tengok macam kita kalahkan Korea dulu kan. Okay guys, satu info yang aku terima, mungkin benar mungkin tidak, tapi dapat yang sumber-sumber yang boleh dipercayai. Sebenarnya aku dapat tahu Richard Chin sebenarnya layak dipanggil, tetapi dia mengalami kecederaan di sana sebab dia sekarang tengah memain untuk League One dekat England. So sayang lah, sebab aku rasa mungkin kualiti yang ada pada Richard Chin mungkin akan menambah baik dalam skuad 23 ni. Kita tahu kita ada Noah Lane dan juga Luqman Hakim yang beraksi di Eropah, dan ni juga peluang terbaik untuk Luqman Hakim buktikan sesuatu, sebab aku sekarang ni dah timbul balik dekat social media yang mengatakan patutkah Luqman balik main dekat sini lah, sebab dekat sana pun dia still lagi kurang mendapat tempat. Tapi aku tetap support player-player kita yang beraksi di luar, sebab aku suka mentaliti Luqman yang dia sanggup nak tinggal di Eropah nak buktikan sesuatu. So mungkin ini peluang dia juga dekat bawah 23 ni, kita mungkin dengan jaringan beliau, mungkin dengan aksi beliau untuk membantu skuad kita layak ke Piala Asia. Untuk Noah Lane ni aku rasa ini juga pentas terbaik, sebab dia pun pernah beraksi untuk Europa League ataupun Conference League kalau tak salah aku last season. So dengan pengalaman-pengalaman dia beraksi di pentas Eropah yang pentas besar dengan nama-nama besar, mungkin dia boleh ajar player-player lain sedikit pengalaman beliau yang dia ada. Okay, so aku tidak menindakkan siapa-siapa, kita tetap support pasukan-pasukan kita, tak kisah junior ataupun senior, sebab aku rasa minggu ni, dalam 2 minggu ni international break, kita sangat ada skuad senior akan terbang ke China untuk lawan 2 perlawanan menentang Syria dan China, dan untuk skuad bawah 23 ni yang paling penting akan terbang ke Thailand untuk kelayakan Piala Asia bawah 2023 untuk tahun depan di Qatar 2024 nanti. Okay, so kita jumpa next preview akan datang. Aku rasa kalau nak mengkritik ke, nak komen ke, janganlah menggunakan ayat-ayat yang tak elok lah. Orang kata nak mengkritik jangan sampai menghina. So kita jumpa next preview akan datang. Okay, ciao guys, bye-bye.